people do have a little bit of like fatigue and stuff like that, but hopefully you won't have any issues. Thank you, ma'am. Yuk lanjut. Nah, teman-teman, ini tuh setelah pulang dari vaksin, suami masang footrest, ya. Itu seperti untuk tempat taruh kaki ya, kalau pada saat kita lagi meluncur gitu. Dan ini nih footrestnya. Nah, untuk saya, penumpang juga dipasangin ini tempat menaruh kaki ya. Yuk, setelah sudah dipasang, kita coba dulu kan. Yuk. Halo teman-teman. Apa kabar kalian semua? Hari ini tuh cerah, tapi dingin. Jadi saya tetap akan pakai jaket ya, teman-teman. Gimana? Cakep nggak baju Harley-nya? Ini dibelikan suami. Jadi setiap mau riding kita pakai bajunya dong. Dan ini juga biar kalau pakai helm aman ya. Oke teman-teman, ikuti kami terus ya. Hari ini tuh kami mau riding, tapi seperti biasa suami saya belakangan ini dia tuh tidak pernah bilang kalau kita tuh mau kemana gitu. Jadi sebagai penumpang yang baik, saya cuman pokoknya duduk manis di belakang dan riding. Oke. Jadi, nah gimana teman-teman, cakep gak ini? Keren banget. Ini bisa dikasih kecil kayak gini. Kayak gini ya teman-teman. So, where are we going? Nah, itu dia selalu bilang kita tuh tidak tahu mau kemana. Dia mau majuin sedikit. Oke. Biar motornya bisa keluar. Jadi teman-teman kayak gini nih. Setiap kali sekarang kalau dia off, terus dia mau ajak jalan, dia nggak pernah kasih tahu kita tuh mau kemana gitu. Yang penting ikut aja. Nanti teman-teman bisa ikut dengan saya dan tahu kita tuh mau kemana dan tahu kita kemana gitu. Duh, kayaknya bibir ini lumayan kering kerontang. Saya ada lip balm ya. Biar tidak pecah-pecah. Oke. Kayak gitu. Nah, di Amerika sekarang tuh orang-orang sudah, kalau di tempat terbuka, kita sudah tidak pakai masker. Tapi kalau masuk ke toko atau bangunan-bangunan ya, maksudnya gedung dan sebagainya, ya kita tuh masih wajib pakai masker. Saya hari ini kebetulan baru saja melaksanakan vaksinasi yang kedua. Jadi saya tuh sudah aman. Sebenarnya aman sih tidak ya, tapi maksudnya paling kurang kita tuh sudah vaksin. Sehingga ya kita tetap masih melakukan social distancing ya, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker ya, itu masih kami lakukan ya. Suami saya juga sudah selesai vaksin yang kedua, dia Moderna, saya Pfizer ya, BioNTech Pfizer. Dan ini dari tadi pagi pas divaksin sampai saat ini sama sekali tidak merasakan sakit sedikit pun. Ya. Oke teman-teman, saya harus pakai helm karena kita mau segera jalan. Oh.
teman-teman, seperti biasa saya cut off suara asli dari video ini karena sepanjang jalan kami muter musik yang lumayan kencang. Nah, untuk menghindari copyright claim, saya cari amannya aja ya teman-teman. Rute kali ini kami tuh melewati country road. Jadi teman-teman bisa menikmati pemandangan padang rumput yang lagi ada banyak bunga kuningnya ya. Kemudian rumah-rumah di pedesaan di Amerika ya. Dan ini nih, seperti ini ya, lumbung atau gudang, barn, itu saya paling suka karena aduh kayak indah gitu. Nah, ini juga nih teman-teman. Ada rumah dengan halaman padang yang rumput yang luas, kemudian pagar putih, pemandangan khas pedesaan di Amerika. Nah, selamat menikmati ya teman-teman. Ikuti terus karena kami akan uji coba footrest yang sudah dipasang tadi ya. Teman-teman, ini pusat kotanya ya, kota kecil saja dari perumahan-perumahan yang tadi kami lewati.